biasa ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Said Iman karena selama COVID ini saya kan belum pernah audiensi ya sama beliau-beliau yang ada di garda terdepan. Nanti habis itu kemudian nanti kepada puskesmas, puskesmas nanti juga saya kumpulkan di sini. Kemudian yang kedua ini saya nyampaikan Said Iman itu harus dibawa salah satu center excellence-nya apa. Jadi rumah sakit itu saya berharap kalau Said Iman ini sumber daya manusia rumah sakit itu kan tidak bisa sakit-sakit. Nyekolahkan sekolah itu kan lama. Tapi kita harus menanamkan tonggak. Artinya apa? Misalkan Said Iman itu center excellence itu artinya begini. Misalkan jenengan mau sekolah pertanian kan masih di IPB. Kan gitu ya. Naik kedokteran di mana? Kan gitu ya, sing api. Demikian juga rumah sakit ini selain pelayanan spesialis yang sudah lengkap ya, pelayanan spesialis tingkat dasar sudah terpenuhi, tetapi juga ada satu layanan spesialis yang unggul ya, nanti saya minta untuk dipilih. Misal nanti yang dipilih apa, misalkan apa syaraf ya, apa objin dan anak, apa ibu dan anak ya, itu termasuk. Nah itu nanti disekolahkan dokternya sampai subspesialis ya, gitu. Subspesialis itu kita kan harus lari ke Surabaya sekarang. Nah oleh sebab itu ini harus jadi cara berpikir kita ya, cara berpikir kita. Nah yang ketiga, kita juga ingin Said Iman harus meningkatkan pelayanan semakin baik ya. Semakin tahun harus semakin baik sehingga masyarakat terlayani dengan baik, apalagi di tengah pandemi ini. Kemudian yang keempat, tadi juga ada apa tadi, karena sebagian ada yang honor ya, insentif ya, yang bukan nakes ya, kan ada yang masuk, Pak saya kok bukan nakes kok tidak dapat insentif, ajukan aja ya, saya sudah mengajukan ya, sehingga nanti tidak hanya yang di lapangan tetapi juga yang di tenaga kesehatan itu jangan sampai terabaikan. Kalau unggulan di Magetan, gambarannya apa nanti? Saya serahkan pada dokter Catur. Ya nanti kan dirumuskan sama spesialis. Kan ya. Mengawi Madiun kan sudah ada. Ya, enggak gini, maksud saya begini, mestinya ini ditarik oleh provinsi ya. Jadi provinsi itu kami nanti bisa menentukan begini, disepakati misalkan. Kalau misalkan, taruhlah misalkan, Ngawi apa jantung misalkan ya. Jadi nanti kalau rumah sakit apa pelayanan jantung misalkan ngering merasa dadak banyak kasus misalkan maaf ya serangan jantung apa gitu ya yang tidak tertolong karena kita terlalu jauh apa itu layanannya harus ke Surabaya atau Solo karena pelayanan subspesialis. Nah kalau dari eksedenan itu nanti bekerja bersama-sama kemudian kesepakatan, oh sana jantung si rumah sakit tertentu sudah bedah apa tulang misalkan sini apa. Nah, sehingga nanti kalau pelayanan-pelayanan yang sifatnya subspesialis itu nanti bisa ke rumah sakit yang terdekat dan orang keluarganya juga tidak terlalu mahal. Bayangkan kalau kita di Surabaya Solo kan ya mahal, selain biayanya mahal nanti keluarganya juga kena apa itu biaya yang mahal gitu. Nah ini saya tadi juga dilapori oleh dokter Catur, labnya jalan terus ya dok ya? Sudah jalan ya, mudah-mudahan sudah divisitasi dari provinsi ya, ya mudah-mudahan nanti akhir bulan ini selesai. Oh itu pakai sistrut online ya, kita biasanya sistrut mana ya sekitar dulu apa Ngawi atau Ponorogo, Madiun. Mereka penuh misalnya ya kita yang jalan. Tapi dari sistem kita biasanya mesti ada 1-2 itu ya kami siap menerima gitu online Pak. Pasien kemarin artinya sakit juga dia harus butuh perawatan secepatnya gitu. Nah kemarin kan katanya di sini gitu ya. Mau periksa. Nah katanya penyuluhan itu edukasi kita sampaikan. Barangkali menggunakan ya perlu masuk kamar operasi, maka kamar operasi kami sedang disampaikan begitu. Jadi bila mana perlu operasi pasti nanti kita urus, kita
salurkan atau kita carikan solusi di rumah sakit lain yang sudah off, yang bisa menerima. Insya Allah itu ya. Itu kalau untuk keluhan masyarakat sendiri, langkah ke depan apa itu? Yang mana? Kalau keluhan pelayanan itu banyak yang mengeluh itu? Ya mengeluh yang memang apa ya, memuaskan semua orang kan tidak mungkin. Pasti ya ambil jalan tengah lah. Dengan cara ini sana seneng, dengan cara ini orang ini tidak cocok kan gitu, dengan selera. Kalau sudah itu ya, ya maaf. Tapi kita berusaha untuk sesetandar mungkin SOP harus dijalankan. Insya Allah ngeten. Mungkin ada terobosan yang mau dilaksanakan oleh saya Jiman? Terobosan, oh ada. Kita dari unit-unit kita minta untuk usul inovasi di bidangnya masing-masing. Dan nanti kita seleksi, kita pupuk, kita kembangkan yang bagus, yang bisa digunakan. Insya Allah.